Selamat sore sahabat Mas Dok ngevlog ya. Sore ini Mas Dok ada di Kota Paringin ya. Kita mau jalan-jalan di sekitar pasar ya. Pasar Paringin. Sore ini cukup ramai ya dan banyak sekali penjual buah ya. Kita mau lihat apa aja yang dijual ya. Ini Taman Kota Paringin ya, ini ya. Sore ini lumayan ramai ya Kota Paringin. Kita lihat. Cukup ramai ya di sini ya. Ini pusatnya keramaiannya di sini nih ya. Soalnya ini adalah pasarnya. Pasar modernnya di sini. Calon ramai di sini di pasar Galangan Paringin ini ya. Kita mau nyebrang ya, kita lihat. Ya, kita lihat-lihat. Pasarnya di sini ya. Jual apa aja nih? Ini seperti ada yang dikeluak ya, camilan-camilan kering. Rame ya, kita bisa dudukan di sini nih. Ada tempat duduknya ya. Berarti ini dari sebelah situ. Belusukan ke pasar Paringin ya. Ada nasi bungkus daun tuh ya, khasnya ya. Apa ini ramen? Kita lihat. Oh, pintal. Pintal seberang pasar Paringin ya. Rame. Rambutan. Rambutannya berapa seikat nih Mas? 10.000. Seikat gini 10.000. Iya. Soalnya belum ada musim. Nah, ya jadi seikat gini 10.000 nih. Jadi sebijinya ini 1.000. Soalnya satu ikat isinya 10. Masih langka ya. Masih langka, jadi ya memang kalau masih langka ini mahal. Duku berapa kalau duku sekilo? 30 per kilo. Dukunya 30.000 ya. Sesuai ya, kalau baru keluar emang mahal. Ya. Kita lihat ya, ini buah apa aja nih. Mangga apa ini Mas, kuning-kuning? Mangga apa ya? Mangga delima aja. Eh? Mangga delima, tomatnya. Baru lihat. Manis loh Mas. Manis itu. Berapa sekilonya? 30. 30 ya? Apa Pak? Nah, biar datengan ke sini, Pak. Ini Mas ya. Coba ngetes sedikit, Mas lah. Ini. Mas, iriskan sedikit, Mas. Minta tolong, Mas. Se 30.
Oke. Kita harus nah, kita tes dulu ya. Jadi teringat masa lalu. Rasanya khas. Kota Paringin Balangan ya. Lumayan ramai ya. Ini semakin malam sepertinya semakin ramai di seberang Pasar Paringin ini. Ya itu tadi ya sahabat Masuk Ngevlog ya, kita ngevlog seputaran Pasar Balangan ya. Mungkin itu aja ya, sekarang Masuk mau melanjutkan perjalanan ya, jalan-jalan malam di Kota Balangan seperti apa kondisinya ya. Ini jalan menuju ke arah Banjarmasin ya, seberapa ya, cukup luas sekali ya. Balangan Paringin Kalimantan Selatan ya. I love you Borneo, loving full Borneo. Ciu. Di sini banyak Indomaret. Balangan Paringin banyak toko retail Indomaret dan Alfamaret ya, memudahkan kita memilih kalau belanja sehari-hari. Siap.